الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini fi darini amin wa minan najasati dan di antara najis-najis ada ma yu'fa yang dimaaf anhu daripadanya sesuatu itu fa yu'fa maka dimaaf anin najasati daripada najis alati yang la yarohal basaru mu'tadilun daripada najis yang tidak dilihat oleh pandangan mata yang normal. Ini dimaaf. Bagaimana tuh? Umpama kita lagi jalan, ya ada air comberan. Umpama ada orang limpah, ya atau apa gitu jatuh ke situ ke air, lalu dia buncrat, ya. Kita nggak lihat kalau air itu ya, kena ke kain kita. Kain kita, kita lihat, nggak kelihatan. Ah, nggak ada. Itu nggak apa-apa. Walaupun sebenarnya ada ini. Walaupun sebenarnya ada, tapi nggak tampak oleh mata kita secara pandangan mata yang biasa. Itu, ya, yu'fa dimaaf. Mutlakon, mutlak. Maksudnya apa mutlak? Walau min mughallazin, sekalipun daripada najis mughallazin. Walau ikhtalatat bi'anya nabiyyin, dan sekalipun bercampur ia dengan najis yang lain, mughallazin yang lain sekalipun, dimaaf. Amma adapun iza adrokan najasata at-tarfu al-mu'tadilu, adapun apabila mendapati, mengetahui atau melihat akan najis itu oleh pandangan mata yang normal, fa imma maka adakalnya minal ghairi, adakalnya daripada yang lain, maksudnya di luar daripada dirinya, wa imma bin minan nafsi, dan adakalnya daripada dirinya sendiri yang lihat. Wa syara'a fil awali, maka ia masuk pada yang pertama. Pakola maka ia berkata anil kauli ini ya. Ya, daripada ini, daripada selain dirinya di luar dirinya wa anil kauli ini, dan daripada yang sedikit minat dami daripada darah wal kahi dan nanah ya. In kana min ghairi kalbin wa khinzirin, jika ada dia itu daripada selain anjing dan babi falhasilu, maka kesimpulannya anna zalika, bahwa demikian itu in kana min ghairihi, daripada jika ada dia itu daripada selainnya, jika ada dia itu daripada orang lain bukan dirinya, ufiya maka dimaaf anhu darinya, bisurutin arbaatin, dengan empat syarat, bisuruti arbaatin, dengan empat syarat ya. Jadi orang lain ya, darah orang, ayyakuna qalilan urfan, bahwasanya adalah dia darahnya sedikit secara urf, nyamuk sedikit darahnya ya, ada nyamuk umpama ketindian sama kita lalu berdarah ya, berdarah di kain kita, di baju kita, kita buangin tuh jasadnya, kita pakai bajunya buat sholat, boleh. Boleh. Enggak dicuci dulu. Boleh. Jadi maaf, termasuk yufa. Bangsat, apa gitu. Ya, sekarang alhamdulillah enggak ada bangsat ya. Udah enggak ada balik.
Tapi dulu walaupun dulu ya ada juga mbok mbok ya, mungkin di kita nggak ada, tempat lain ada gitu ya. Dulu kita ingat ya tatakannya pelupu ya, masya Allah. Bambu, ingat banget tuh. Ya Allah, tuh bangsat di selap-selip. Banyak banget. Anehnya dia kita pites bau ya. Kalau nyamuk kan kagak. Udah bau dia. Sekarang alhamdulillah udah gak ada bangsat. Ya. Ada omongan doang, bangsat lu ini. Jadi bahasa tuh bangsat. Bangsat. Ya, kalau bangsat ada ininya ya. Omongan ada barangnya ada. Ada omongan yang kagak ada barangnya ada. Omongan yang enggak ada barangnya. Nah, itu dia Thailand dig. Thailand dig loh. Itu omongan nggak ada orangnya, nggak ada jasadnya, nggak ada ainnya. Ya, yang kedua wa'alla ya'siya bitadamukhi bihi, dan bahwa dia tidak bermaksiat dengan berlumur dengan darah. Bagaimana berlumur dengan darah yang bermaksiat? Kaan tadam makha bihi li ghairi gharadin, maksiat nih seperti bahwa dia berlumur dengan darah bagi tanpa ada tujuan ya. Jadi tanpa ada tujuan dia bermandi darah, berlumur darah ya. Mau ngapain itu haram, apa maksiat haram. Ya, maksiat haram ya. Ya. Karena kenapa? Ini akan berdampak negatif kepada orang itu. Ada ya, saya punya ya jamaah. Ya, dia berlumur dengan darah. Mitosnya ya, ketika lagi Idul Adha kan potong kebo, ya cuci kaki pakai darah, ya kakinya meletak-meletak ya, iya. Setelah itu apa yang terjadi? Sakit, bukan malah nyembuh jadi sakit. Ah, itu kan mitos begitu ya, jangan percaya yang begitu sampai meninggal. Ya. Kagak nggak jauh nggak lama itu meninggal, cepat sekali. Ya. Ya, karena memang secara agama juga enggak boleh begitu berlumur dengan darah. Wa alla yakuna min mughallazin, dan bahwa tidak ada dia itu daripada najis mughallazo. Ya, anjing babi enggak boleh. Dia berlumur dengan najis, dengan darah anjing, darah babi. Maksiat itu enggak boleh, haram. Wa alla yaqtalita bi ajnabiyyin, dan bahwa dia tidak berkumpul dengan yang lain. Wa yadkhulu fi zalika jami'ud dima, dan masuk pada demikian itu oleh sekalian darah. Ini darah apanya? Wala yadur, dan tidak kenapa fi'lul fa'ili, oleh perbuatan orang yang berbuat. Jadi ada orang yang berbuat fil pasti, pada pasat. Ya. Pasat ni di badan, wal hajmi, ya, dan hajam ni di pala, bekam, sama juga sebenarnya sih, ya. Li annahu la li ajatin, karena bahwasanya itu bukan hajat, ya.
Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ada darah di situ. Jadi darah itu nggak apa-apa. Dimaaf. Ya, la yadur fi'lul fa'ili. Ya, kan kita kalau habis dibekam di belakang nih. Ya, itu dibekam. Habis bekam kita kan ya, kita, ya tusuk-tusuk akan ditusuk itu ya. Kita kan keluar darah. Nah, kemudian udah dibersihin, itu nanti dimungkinkan keluar darah. Dimungkinkan. Ya, kita biasanya disuruh pakai baju yang bukan warna putih. Karena akan keluar darah. Dimungkinkan. Nah, itu darah yang keluar itu najis. Enggak najis, dimaaf. Ini begini. Tadi. Dimaaf. Saya waktu itu iya alhamdulillah saya bekam. Ya, disuruh pakai baju selain putih, kata saya enggak ada baju selain putih, semua baju saya putih semua. Oh, saya semuanya putih, enggak ada yang lain. Ya, seterana bukan seterana emang enggak ada. Alhamdulillah enggak ada yang keluar darah saya. Ya, habis di Allah kasih alhamdulillah. Habis dibekam, ya selesai, digosok, alhamdulillah. Darah saya enggak keluar lagi. Itu bagus dibekam. Itu adalah pengobatan tibun nabawi. Ya, usahakan jangan sampai enggak berkam. Usahakan supaya bekam. Bekam. Itu hadisnya sahih, hadis Bukhari. Usahakan bekam. Bahkan ada kata dokter mengatakan walaupun seumur hidup sekali, ya, jangan sampai gak bekam. Biar darahnya keluar. Kalau orang perempuan keluar darahnya lewat head. Kalau orang laki keluarnya dari mana nih? Tetap ada di dalam. Makanya di situ kita bekam. Nabi sangat di dalam kitab Darjil itu dianjurkan sangat Nabi supaya bekam, sama Allah diperintahkan segera bekam, segera bekam. Jadi dianjurkan banget. Ya, segera. Jangan udah sakit baru bekam, jangan. Lagi sehat bekam. Gitu. Khususnya udah umur 40. Nah, 40 umur kita ada bekam enggak? Hah? Iya. Umur 40 bekam dah. Maksudnya kalau belum 40 ya boleh bekam, boleh enggak? Boleh. Boleh. Berdonor bagus juga. Donor darah bagus juga. Sama. Sama. Kan diambil darah juga. Silakan aja mau donor darah boleh. Donor darah bagus juga. Apalagi dia kan sama dokter diperiksa dulu. Hah? Dites dulu. Nah, itu boleh donor darah. Yang mau donor darah lewat waktu aja bisa. Donor darah. Bekam juga murah sih bekam ya. Kalau donor darah sambil nolongin orang itu. Beramal. Bagus. Suma syara'a fisani. Kemudian masuk beliau pada yang kedua, faqala, maka ia berkata, wa anil kasiri aidon, dan daripada darah yang banyak juga. Tadi yang sedikit, dimaaf, kalau yang banyak bagaimana? Yang banyak, in kana minas saksi nafsihi wa kharaja bi ghairi fi'lihi. Ya, dimaaf juga jika ada dari ya, seseorang itu dirinya sendiri dan keluar dia dengan tanpa perbuatannya. Bukan
dengan perbuatannya, tapi dengan perbuatan orang lain atau dengan enggak sengaja gitu ya. Jadi wa kharaja bi ghairi fi'lihi, banyak dimaaf. Falhasil, maka kesimpulannya, anna najasata, bahwasanya najis kadami seperti darah, warna dan seumpamanya, in kanat, jika ada dia itu min nafsi, daripada dirinya, dan dia itu daripada dirinya, wa kanat qalilatan, dan adalah dia itu sedikit, urupan secara urup, ufiya anha, dimaaf darinya. Misalnya dengan syarat, ya. Majuan. Darurat. Tanggut majuan. Ini ya. Abang-abang majuan, abang-abang. Apias, apias. Prasena majuan, majuan Prasena, majuan. Jangan dikit, majunya banyak. Majuan, majuan. Layar maju, layar. Ya. Tabirnya majuin tabirnya. Masya Allah. Ini hujan, ya hujan rahmat. Amin ya Allah. Ya, dan bukti dalil yang kehujanan tuh ya, tambah dalil yang kehujanan buat di akhirat nanti. Ya. Dicampur dengan alat taktali togi adil-adil, tidak bercampur dia dengan yang lain. Baikkan atas silatan, maka jika ada darah itu banyak, rupang secara urut, rukiyahannya, maka dimahat dari badannya, disurutin arba'atin dengan syarat yang empat. Alat taktulan rukiyah rupang ini, bahwa tidak ada, itu dengan perbuatan yang berbuat, bukan perbuatan dia. Wala taqtali tabi'at nabi yang tidak bertumbuh dengan darah yang lain. Wala sejauh jamaah alus ma'ala dan tidak sangat melabai akan tepatnya mengambil banyak ini. Bahwa ma'liyah ini ila isayalah rumial badan. Itulah sesuatu yang biasa kepadanya oleh mengalir dari kata badan ini. Bahwa ikhwa biluhum yang sahum yang sahum dan apa yang berhadapan kepadanya dari kata badan ini. Jadi kalau sampai melebar kemana-mana, itu baru mengoleh kebanyakan ya. Maafkan atau ketahui walaupun tak kira dan tidak berkunda ia darah itu minal ma'ali daripada tempat Allah istakarat ya, ini yang dia tetap pada yang indah bunuh dia lebih tak berulang mungkin kalau banyak mungkin kalau banyak ya, ya pokoknya sih jarang kita keluar-keluar kecuali kelakaan baru mudah-mudahan pernah tiba-tiba ini kita masalah kita itu kita kalau bisa kita hampir karena orang kita itu jarang menemukan mutam ya kebanyakan yang mutam itu orang-orang orang kita jarang itu kalau bisa bukan, jangan saja bukan karena nanti sendiri itu bukan orang kita agak males ya. Toh orang takut juga lagi murah banget sih ketika dipanggil banyak kan yang dipanggil banyak yang dipanggil iya ada paling berapa dipanggilannya bisa ya 150 ya ada 100 paling berapa jadi kalau dipanggil maunya berapa orang nih kita kalau dipanggil berapa orang harian gitu jauh ke campur kebanyakan gitu ya kalau bilang si anak jauh iya ini kita guna dan uangnya kita Oh,
Jadi jangan yang ada ini kagak buka walaupun ke rumah itu sekarang dia ada keluarnya untuk berat. Maka sekarang terus urut, diurut-urut berat juga. Di ujung rumah ada. Ini murah banget. Padahal ilmunya mahal itu. Mahal itu ini. Tapi bayarnya murah banget. Wah, ada itu. Namanya maaf, kita gak juga.